السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini dapat lagi kita berjumpa dengan yang kasihi Mursi Masjid, Barisan Jawatan Kuasa, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, Muslimin, Muslimat yang dikasih oleh Allah Ta'ala sekalian. Elok pula hujannya. Dalam ni pun sejuk. Ya, bukan Tuan-Tuan je mengantuk, saya pun mengantuk. Ya. Jadi Tuan-Tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ujian kita dalam masjid ni bukan COVID dah. Ujian mengantuk lah ni. Ala kulihannya itulah akhir zaman. Ya. Masa zaman Rasulullah dulu, sahabat-sahabat ni berimpit-impit dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daun pun takkan jatuh ke tanah, kata orang tu. Ya. Kerana hampirnya mereka dan rapatnya mereka. Akhir zaman ni kalau rapat kena marah. Jauh-jauh katanya. Ya, COVID. Ya. Itulah akhir zaman. Kalau dulu berebut musafahah, musafahah ni jabat tangan. Salam ni ucapan tu. Hari ni siapa jabat tangan kena marah. Ya. Itulah akhir zaman. Ya. Sedangkan musafahah itu menggugurkan dosa. Menggugurkan salah satu perkara yang menggugurkan dosa-dosa kecil, ya, adalah musafahah. Janganlah tuan-tuan buat pula lepas ni. Ha, ya, sebab sekarang ni kita panggil norma baru dan perkara ini telah pun diputuskan oleh oleh kerajaan. Dan benda ini tak salah, ya, untuk kata orang tu ihtiyat, berhati-hati dalam keadaan kita masih lagi, kata orang tu, dalam suasana yang tidak menentu. Dengan kes COVID yang masih belum selesai, dia takkan selesai. Tinggal laginya, kata orang tu, dia boleh mengurang saja. Habis tu, kata orang tu, seperti mustahil lah. Ya. Kuliahannya, kita, kata orang tu, sama-sama membantu untuk mengurangkan dan menurunkan angka yang semakin meningkat saban hari. InsyaAllah. Pada malam ini, kita akan membaca satu hadis yang ke-20. Daripada hadis akhir zaman. Antaranya yang hadis ini iaitu menceritakan bagaimana seorang hamba akan menjadi tuan. Dan juga akhir zaman ini Nabi SAW sebut adanya bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang di zaman Nabi dulu tidak ada, dan kita pun tak terfikir adanya bangunan tinggi itu, tapi tinggi itu luar biasa. Hadis yang berbunyi an Umar ibni Khattab qala fa akhbirni ani sa'ah, dan hadis yang panjang. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Qala fa akhbiruni an amaratiha. Qala an talida al ummatu rabbataha
wa antaral hufaratal urata al aliyata ri'a asyai tatawaluna fil bunyan. Dari Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar disebut juga sebagai Umar Al-Faruqi, Khalifah Khulafa Ar-Rashidin, khalifah yang kedua dalam Islam. Dia muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ini disebut sebagai Al-Faruqi kerana apa? Sayyidina Umar yang tahu yang mana betul, yang mana salah. Dia yang tahu, dia yang boleh memisahkan antara hak dan yang batil. Sayyidina Umar ni tubuhnya besar. Daripada kalangan Arab, dia yang paling besar. Ya, fizikalnya besar. Paling cengeng. Cengeng, katakan. Perungui. Ya, perungui. Salah sikit, pedang. Salah sikit, pedang. Orang Melayu salah sikit, penampur aja. Dia pedang. Ya, biar aku putuskan leher. Biar aku pisahkan kepalanya daripada badannya. Itu hayatnya. Berani kita. Ya. Tuan-tuan yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Walaupun tubuhnya sasa besar begitu, tapi jiwanya halus. Hatinya mudah. Mudah terkesan dengan ayat Al-Quran. Terbalik dengan kita. Kita tubuh kecil-kecil. Tapi ayat Al-Quran tak terkesan dengan kita. Cerita P. Ramli, oh, terkesan. Ibu mertuaku. Tuan-tuan yang kasih oleh Allah. Sayyidina Umar ni lekuk. Ni lekuk ni. Ya. Kerana menangis ketika solat. Sayyidina Umar juga adalah bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya bernama Hafsah adalah isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ni kahwin banyak kali. Anak dia ada 13. Ya, yang paling terkenal adalah Abdullah. Ya, Abdullah bin Ibn Umar. Dia panggil Ibn Umar. Abdullah bin Umar Al-Khattab. Sebab apa? Rupa Abdullah ni seiras, hampir-hampir seiras dengan Rasulullah. Ni Abdullah. Ya. Dan Abdullah bin Umar ni, anak Sayyidina Umar ini, dia antara orang yang paling rapat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sunnah kita kira nak nikah aja tu, kira sunnah lah tu, kira nak tambah tu nikah. Ya, sunnah. Tapi ada sunnah yang Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar buat, orang lain tak buat. Contohnya bila dia berjalan tu, dia berhenti satu tempat. Orang tanya, kenapa berhenti sini? Dia kata, Rasulullah pernah berhenti dekat sini. Tu saya nak Abdullah. Bahkan Abdullah bin Umar ni, dia berjalan tu, bila dia mengikut belakang Rasulullah, dia akan pijak tapak kaki keldai Rasulullah. Pijak situ, 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 situ. Ha, dia nak jalan atas jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan atas tapak tapak keldai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anak Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia antara khalifah yang sangat tegas. Dia pernah, dia Sayyidina Umar ni asal kaya. Dia asal kaya. Ketika dia memberi apa ni sumbangan untuk peperangan Tabuk, hampir tak silap saya dalam dekat 14 juta apakah. Ha, kalau diukurkan dengan duit sekarang, juta lah. Ya. Bahkan separuh hartanya tu habis untuk Islam. Kita cuba kita tengok berapa persen sebenarnya kita ni bagi duit untuk Islam ni berapa persen. Ya. Tak lawan Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar semua mana kita nak buat. Ya, kerana keyakinan dia pada Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Ya, iman kita tak sampai situ. Tapi separuh Sayyidina Umar. Ya, kita agak-agak berapa? Katalah kita tak nak cakap banyak-banyak boleh tak? Separuh memang tak mampu dik kita. Ya, nak tengok satu
kata orang tu 1 per 100 ataupun 2% ke 3% ke, tengok banyak mana sebenarnya lah. Ayat. Kemudian Sayyidina Umar, tuan-tuan, dia memerintah selama 10 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun saja. Sayyidina Umar 10 tahun. Tapi masa dia terima jawatan daripada Sayyidina Abu Bakar tu, tuan-tuan, ya, nangis dia. Sayyidina Abu Bakar, ya, bila dia meninggal dunia, dia tinggalkan, dia bagi tahu ke Aisyah, ya Aisyah, dia kata, beri ini pada Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar ada 2 helai jubah masa tu dengan 1 baral. Dia berikan 1 helai itu kepada Sayyidina Umar dan baral kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar geleng kepala, dia kata, wahai Abu Bakar, kau ni telah menyusahkan aku, menyusahkan khalifah selepasmu. Bukan susah sebab tak ada duit. Susah nak mencontohi Sayyidina Abu Bakar ni. Ha, macam itu. Nak contoh, nak tinggalkan, kata orang tu, nak tinggalkan sikit hartanya. Kita cuba kita meninggal, tuan-tuan, apa ada? Kereta ada, tanah ada, ada rumah ada. Ya. Duit dalam tabung haji ada, ASB ada, ASN ada. Ya, hak dalam tempayan, dalam tanah pun ada juga. Bawah bantal ada juga. Bawah tilang ada. Bawah tilang tu ada tikar, bawah tikar tu pun ada lagi. Oh, ya, banyak kita tinggal. Ya. Tuan-tuan dikasih oleh Allah Taala, duit silin dah tak pakai sebalang. Ya. Kalau tak runtuh dalam lemari tu, kata orang tu, sebab keberatnya silin, tak sedar dia orang. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni, itulah dia. Tapi rupanya Sayyidina Abu Bakar ketika meninggal dia, dia meninggal tengah semayang. Bukan tengah semayang, nak semayang macam tu. Dibunuh oleh orang Parsi nama Abu Lu'lu'. Maksud tu semayang ramai ni, semayang subuh ramai. Lepas tu datang Abu Lu'lu', dia tikam. Bukan tikam Sayyidina Umar je, tikam lain orang lain lagi. Dan Sayyidina Abu Lu'lu' dibunuh di situ juga. Maka Sayyidina Abu Bakar ni, dia, Sayyidina Umar ini, dia meninggal dunia bukan ketika itu, tidak. Dia bawa balik ke rumah dia, kemudian bagi tahu, ya khalifah, khalifah tak semayang lagi. Sedar dia, lepas dia semayang, dan dia pingsan lagi. Tahu Sayyidina Umar. Oleh kerana Sayyidina Umar ni, dia minta untuk dimakamkan sebelah Rasulullah. Ya, asal itu, kita pergi ziarah tu bukan tempat dia tu. Itu bukan tempat Sayyidina Umar. Itu tempat siapa? Tempat Sayyidatina Aisyah tu. Tu tempat dia tu. Ha, besar pengorbanan Sayyidatina Aisyah ni. Itu tempat dia. Ya. Ui, kalau kita nak sangatlah, ya tak, sebelah Nabi. Ha, dapat tak dapat sebelah Nabi tu, dekat Baqi' tu pun dah cukup baik dah. Ya. Tiba-tiba Sayyidina Umar minta tempat tu daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah beri, bagi. Ya, tak apa, aku dimakamkan di Baqi' saja. Ha, tu bagusnya Sayyidatina Aisyah. Ya, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, banyak cerita dia, banyak sangat cerita dia, nak cerita dia tak habis malam ni. Ya, hadis tak baca lagi ni bawa cerita dia. Tapi nak ceritanya, kita kena kenal susuk Sayyidina Umar. Ya, kena tahu ni sahabat Rasulullah, Asyara Mubashirin dan Jannah, orang yang dijamin syurga ni, ialah kita kena kenal dia ni. Khulafa Rasyidin, dia waliullah, sahabat Rasulullah, bapak mentua Nabi. Ini kita kena kenal. Ini kita kena kenal artis lebih daripada Sayyidina Umar, lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Oh, tak betul lah. Ya. Kita kenal tokoh manusia yang lain. Yang dini tak tahu nasib dia macam mana, lebih daripada orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk syurga ni. Yang ini kita kena muhasabah balik. Ya, baik itu kena baca sejarah Nabi ataupun carilah mana-mana guru boleh bacakan kisah-kisah para sahabat, bagaimana mereka berjuang. Ya. Besar jasa Sayyidina Umar ni, tuan-tuan. Terusan Suez tu yang menghubungkan benua Eropah dan benua Asia,
Itu idea Sayyidina Umar. Ketika itu satelit pun tak ada lagi. Ya, tak ada lagi. Tapi Sayyidina Umar yang mencadangkan untuk menyambung Laut Mediterranean dan Laut Merah. Punya jauhnya pandangan Sayyidina Umar ketika itu. Ya, dan dia memerintah 1/3 dunia. Ada kata 2/3 dunia. Tanpa internet, telefon-telefon tak ada. Tapi macam mana dia boleh tu? Dia pilih khalifah, tuan-tuan, bukan sembarangan orang. Ya, pasal kuih saja dia boleh. Dia pernah marah pasal kek je. Wah. Amalah cerita banyak. Ya, nanti tak habis hadis kita. Ini tuan-tuan yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dalam satu hadis yang panjang. Kemudian Nabi tanya, fa akhbiruni 'anis sa'ah. Ceritakan aku, bagi tahu aku, wahai Jibril. Bila kiamat? Ni Sayyidina Jibril tanya kepada Rasulullah, bila hari kiamat? Qala mal mas'ulu 'anha bi'lama minas sa'il. Nabi jawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang bertanya, yang menanya tu lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi Rasulullah pun tak tahu. Tak ada siapa tahu. Tak ada kiamat ni. Tak ada siapa tahu. Qala fa akhbiruni an amaratiha. Kalau macam itu, kata Jibril, cuba beritahu pada aku. Apa tanda-tanda kiamat? Maka Nabi SAW sebut, qala antalidal ummatu rabbatah. Seorang ibu melahirkan tuannya. Yang ini ada dua maksud. Macam mana? Ya, macam mana seorang ibu melahirkan tuannya? Dia begini, tuan-tuan. Dalam kaedah Islam, ya, dia ada bab hamba. Ya, bab hamba. Hamba ni hamba betul. Bukan kita merendah diri. Kita merendah diri pun hamba juga. Ya tak? Kata orang tu. Hamba datang dari apa ni? Hamba datang dari padang tembak. Tuan hamba datang dari mana? Begitu bukan. Maksudnya begitu. Hamba ni hamba sungguh. Macam mana jadi hamba ni, tuan-tuan? Bila perang, itu kalah. Ya. Harta-harta dipanggil ghanimah. Harta tu dipanggil harta rampasan. Ghanimah. Adapun perempuan, anak-anak ni semua jadi hamba. Ha, ya. Dijadikan tawanan dan dijadikan hamba. Dan hamba ni tuan-tuan, boleh dijual, boleh dibeli. Ha, ini hamba ni. Kalau lelaki, ni nak, maka boleh dibuat apa saja. Bersuruh ke sana sini. Tapi kalau hamba perempuan, boleh bawa tidur. Ya, termasuk tak dalam empat apa ni, kota empat isteri tu, tuan-tuan. Kan kita orang lelaki ni boleh nikah sampai empat, kan? Adakah kita ambil hamba perempuan ini dia termasuk dalam kota empat ni? Jawapannya agak-agak, tuan-tuan. Jawapannya tak. Ya. Itu yang raja-raja dulu kita kena, kenapa ramai sangat orang perempuan ni? Yang dia kahwin tu yang dengan orang merdeka. Empat orang isterinya. Yang lain dia perang. Yang lain tu, tawanannya tu, perempuannya tu jadi hamba-hamba dia. Hak tu dia boleh tidur. Ha. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, bila hamba-hamba perempuan ini, ya, mereka bersama, katalah perempuan tu mengandung, maka lahir anak tu, anak dia. Jadi status anak ni adakah hamba ataupun orang merdeka? Ha, jadi jawapan dia, tuan-tuan, anak ikut nasab ayah. Anak ikut dia punya status ayah. Ayah merdeka, maka anak dia tu merdeka. Maka mak dia tu hamba. Maka mak ni melahirkan tuan dia.
Ha, itu satu makna dalam hukum fiqh. Ya. Jadi sebab itu hukum bab hamba ni tidak dicabut daripada Quran. Dalam Quran dulu banyak hamba, tapi dalam Quran dibawa cara-cara untuk membebaskan hamba perempuan dengan cepat. Contohnya macam mana? Kalau kita dalam bulan puasa, kita bersama dengan isteri siang hari. Hukum pertama mesti membebaskan hamba perempuan. Bukan hamba lelaki, hamba perempuan. Kemudian perang. Kalau perang terbunuh, kita tak sengaja membunuh orang Islam, kawan kita, sama-sama tentera, maka hendaklah kita membebaskan seorang hamba perempuan. Bukan hamba lelaki, hamba perempuan. Ya. Dan banyak lagi lah kafarah-kafarah yang syaratnya mesti membebaskan hamba perempuan. Okey, baik. Itu yang pertama. Maksudnya mak tu lahirkan anak, anak tu merdeka, tapi maknya tu masih status hamba. Mak tu akan jadi merdeka apabila suami dia ataupun tuan dia meninggal, baru dia jadi merdeka. Tuan-tuan, tu yang pertama. Yang kedua, yang ni maknawi, yang hari ni banyak. Dia lahirkan anak dia, ya tak? Dia bela anak dia, dia beri pendidikan, beri makan, sikat rambut, ya tak? Bedakkan anak, ya tak? Wangi-wangikan anak, pakaikan kasut, ikat tali kasut, ya? Mana seluar yang tak berjahit, dijahit, digosok je, basuh, ya tak? Dia sediakan, kadang-kadang kerja sekolah, anak tu mak pun tolong buat juga sama. Ya, mak pun tolong buat sama kerja sekolah. Alih-alih bila dah besar, tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ingat apa dah pada jasa mak dia. Ya. Apa yang dia tahu daripada mak dia, dia nak dapatkan kepentingan dari mak dia. Ya. Ada manusia begini. Ya. Dia buat baik dengan mak dia, tapi buat baik ada makna. Ha, kira. Dah lama buat-buat baik, lepas tu tanya, mak, tanah mak tu macam mana cerita kalau mak mati? Ha, itu tanyanya. Ya, kawan ni baru tengah gigit sate. Tak jadi nak telan. Ya. Nodahnya main cucuk timun aja. Tanah tu ayah kamu bagi kat mak katanya. Ya, sambil cucuk. Kenapa? Tak adalah. Ya. Esok nanti kalau meninggal jadi susah nak bagi-bagi kata. Nak bagi biar bagi tengah hidup ni kata. Oh, ya dak. Tuan-tuan yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Oh, maknya tadi makin kuat tikam, apa ni, tikam timur tu. Ya. Ha, yelah betul sangat dah kata kamu. Ha, ya dah geram dah rasanya. Aku membela daripada besar, belum pejam mata lagi, udah tanyakan reta aku. Ha, ya. Gelang mak dulu ada tak? Gelang mana ni? Ya tak? Mak pun nyuruh ke gelang dalam. Tuan-tuan yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tak? Kadang-kadang dia berhutang. Bila hutang je dah. Time nak bayar dah. Tak boleh. Telefon mak dia. Saya ingat ada seorang kawan saya. Tapi ngaji tak habis di Mesir. Ya. Teleponnya mak dia. Ayah dia. Saya kata, hantu betul budak ni. Saya kata. Wah, hajah betul rasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang ayah. Mak ni nak bagi tahu ni. Duit nak habis dah ni. Kata. Suruh ayah hantar cepat ya mak. Tak ada duit. Dia tak tanya pun mak dia tu macam mana, sihat ke, dah makan ke belum ke, ayah dia sihat ke tak sihat ke. Ya. Terus angkat telefon. Ha, mak ni nak bagi tahu ni, duit dah habis ni. Nanti suruh ayah hantar ya. Ha, orang nak pakai duit banyak ni. Ih, saya dengar tu kata nasib baik dah kata dia tu tua daripada kita, senior kita. Kalau junior letak telefon kau mari sini. Nak ganyang tu betul. Dia tak tanya langsung pasal mak dia sihat ke, mak dah makan ke, mak ada duit ke. Ayahnya bukan kerja-kerjaan, ayahnya bakar sate aja. Ya. Lepas tu gunting rambut. Ya. Allahu akbar. Ah, itu tuan-tuan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun ada juga. Ini anak murid saya. Ya. Dibodohkannya maknya depan kita. Ih, ya Allah, saya menyerap. Ya, nasib baik masa tu tak ada darah tinggi. Kalau ada, kita pula yang tumbangnya. Maknya apa tidak? Dibodohkan maknya tu depan kita. Budak ni
rasa nak aku ambil campok kelambung biar sangkut kat pagar je. Ada tuan-tuan. Ya. Maknya saya sampai tanya kan. Puan kata kan. Anak ni memang macam ni. Macam ni lah selalu katanya. Ha, ya. Macam ni lah. Tak tahulah macam mana Ustaz. Kata. Saya pun kata. Ialah doa lah. Kata kan. Nak kata macam mana lagi. Kami ni cakap juga. Ya, tapi doa ibu bapa ni lebih makbul. Kita katakan. Sok-sok sampai satu hari nanti berubahlah dia. Kita masih juga harapan. Oh, tapi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala dalam tu. Dalam kita tu mendidih-didih lah. Budak ni, budak ni. Ya. Ha, mudah-mudahan begitulah. Tuan-tuan yang kasih oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi sebut. Ya, wa antara hufaratal huratal ala ri'a'a asya'i yatatawaluna fil bina. Kemudian Nabi sebut. Akan datang ni ada hamba. Apa ni? Ada orang miskin. Dia berjalan. Selipar pun tak ada. Baju pun tak ada. Apa kerjanya? Gembala kambing. Jalan di tengah padang pasir. Tapi tuan-tuan, sampai masa keturunan mereka ni berlumba-lumba buat bangunan tinggi-tinggi. Kaya maksudnya. Padahal dulu tuan-tuan, ya, gembala kambing. Selipar pun tak ada. Baju pun tak ada. Siapa ni tuan-tuan? Siapa ni? Tidak lain dan tidak bukan. Kalau kita tengok betul-betul dunia pada hari ni, eh ada rupanya. Satu bangsa dulu yang mereka duduk di padang pasir, tapi sekarang ni tuan-tuan jadi kaya raya. Ya. Kita tak payah cakap dekat Saudi. Kita pergi ke Emirat Arab Bersatu, UAE. Oh, tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap ni sebab saya dah sampai. Satu nama tempat namanya Dubai. Dubai ni tuan-tuan terkenal seluruh dunia. Dubai ini, UAE ni ada 9.89 juta penduduk dia. Tak ramai. Tapi negara dia antara negara yang sangat kaya. Kalau dulu, kambing, unta, sekarang ni minyak. Mencurah-curah keluar. Dubai ni tuan-tuan ada satu apa ni, satu hotel yang hotel ni 7 bintang. Ya. 7 bintang buat atas laut. Namanya Burjul Arabi. Ya. Teluk Intan ni hotel paling cantik ataupun paling besar yang ada Kuala Rana, Songkah lah, mana lagi yang lain mana ada. Ya. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan, satu malam tu 10,000. Macam kita nak buat rumah. Ya, Burjul Arabi tu. Ya. Kalau kita masuk dalam Burjul Arabi tu, tuan, kita tengok yang mana berkilat tu. Berkilat-kilat tu, itu semua emas. Emas tulen 24 karat. Ya. Jangan kikih lah, tak mau keluarnya. Kereta yang datang ni yang jemput kita bukan kereta kata orang tu, kereta-kereta biasa dah. Semua kereta mewah-mewah, kereta yang tak terbeli di kita. Kereta Rolls-Royce, ya. Pantai-pantai sendiri. Ya, yang datang tu semua artis-artis yang bukan artis sembarangan. Ya, artis yang kata orang tu artis yang termasuk Shah Rukh Khan bolehlah. Ya dah. Hantu yang macam itu. Itu satu. Ya, antara kemewahan di situ. Cukup-cukup mewah. Kemudian yang kedua tuan-tuan, ada bangunan yang paling tinggi dalam dunia. Dekat tengah-tengah padang pasir itu, bangunan tertinggi di dunia. Namanya Burjul Arabi. Ya, kalau jatuh daripada atas sampai bawah tu, buat serunding saja. Tak tahu siapa yang jatuh ni. Ya, siapa ni? Tak tahu, tak kenal. Kena kutip tu hantar DNA. Ha, baru tahu. Melainkan kalau dia bawa kad pengenalan. Ha, baru tahu. Kalau tidak, tak tahu. Saya melangut tengok macam itu. Sakit tengkuknya. Yep. Tuan-tuan yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu, di situ. Yep. Bangun. Tengah-tengah tu masjid. Tengah-tengah bangunan tu. Burjul Arabi ini. Burjul Khalifah namanya. Burjul Khalifah. Tengah-tengah tu masjid. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi kemewahannya tuan-tuan?
dekat situ, dekat dekat Burjul, dekat Dubai ni, ada tempat orang main ski. Ya. Dia buatnya macam dewan besar tu, gedung besar tu tuan-tuan. Ya. Lepas tu dibuatnya ais, tak mampu mesin buat masuknya. Ya. Kemudian tuan-tuan, tengok orang Arab main ski pakai jubah. Tak tergelak ke rasanya. Ya, Allahu Akbar. Tapi nak main juga. Ha, main tak? Pakai tu macam biasa. Tapi dalam seluar tu, tapi jumpa. Allahu Akbar. Rasa lucu. Tak terfikir di orang tengah badan pasir itu ada orang boleh main ski. Kita ingat nak main ski tu kena pergi Switzerland. Pergi Korea. Sekarang ni pergi main dekat padang pasir itu. Ya, punya dalam tu. Kemudian dia ada apa tuan-tuan? Di Dubai ni tuan-tuan, dia buat pulau. Dia buat pulau. Nama pulaunya Palm Island. Dia buat bentuk bentuk macam pokok kurma tu. Pulau tu bentuk pelepah kurma, pokok kurma dan pelepah kurma. Ya. Kemudian dibina rumah-rumah di situ. Tiap-tiap orang ada pantai dia sendiri. Tiap-tiap orang ada pantai dia sendiri. Antara yang beli rumah situ yang saya tahulah, yang saya kenal ni kawan lama dia ni. Ya. Syahrul Khan. Ha. Dia ada beli rumah situ. Yang lain saya tak tahu, tak siapa-siapa tak tahu. Ya. Tapi nak cerita buka belakang. Ya. Belakang rumah kita semak parit, belakang rumah dia pantai ni. Nak mandi ikut dia dan dia. Tak ada siapa pun boleh kacau. Ha tu tuan-tuan. Bahkan sekarang ni dia buat pulau-pulau-pulau. Ya, tamuk pasir boleh jual pulau. Sebesar dalam, kata orang tu, luas sikit daripada masjid ni, dua kali ganda masjid ni. Jual satu pulau, 50 juta. 50 juta jual. Anak buat rumah situ, buat keliling tu pantai sendiri. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT. Dulu baju pun tak ada. Sekarang ni mewah-mewah betul-betul. Bekah macam tu juga. Ya, Bekah tu tuan-tuan. Kedai-kedai tu, cuba tengok. Ada yang Arab niaga. Mana ada? Kecuali Arab Yaman. Arab Yaman itu datang, dia kerja dekat situ. Tokenya mana? Tokenya mana datang? Sekali-sekala je datang, ambil duit. Datang, bawa kereta besar, ambil duit dah, balik. Ha, tinggallah Bangladesh. Ya. Macam mana nak kenal Bangladesh dengan Arab Yaman? Tengok mulutnya. Kalau merah tu, Bangladesh tu. Dia mau menyirih kuat. Ya, kuat sirih. Ha. Kalau tak ada merah, itu Arab Yaman. Tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau dulu apa? Kambing. Ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Ya. Di UAE ni, Emirat Arab Satu, dia ada lapangan terbang antara yang paling besar dan paling sibuk dalam dunia. Ya. Kapal terbang Airbus A380, dua tingkat tu, paling banyak sekali dibeli oleh syarikat Emirates Airline. Ya, Emirates Airline. Kapal terbang tu muat 500 orang. 500 orang. Tapi sekarang diorang dah penat dah tu, tengah kata orang tu tengah begini lah, sebab kapal terbang tak boleh nak terbang. Terima kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua syarikat. Emirates satu, Etihad satu. Ini semua syarikat terkenal. Ya. Terkenal sangat. Kapal terbang ni besar dan mewah. Walaupun ambil ekonomi kelas, tapi makanannya, ya, layanannya sangat baik. Bahkan tuan-tuan, di airport dia tu, kita masuk lift dia tu, kita tak rasa macam masuk lift. Rasa macam masuk bilik. Ya, lift kita biasanya macam mana? Kecil-kecil, muat dah 5-6 orang. Gitu lah. Ini kereta pun muat masuk lift tu. Ya, boleh masuk van sebiji. Ya. Kita masuk kan, mana liftnya? Tiba-tiba je terangkat. Oh, ini ke liftnya. Oh, sampai macam itu. Kemudian di Dubai ni tuan-tuan, kereta polis dia, dia tak main macam kita paling handai sekarang ni, Honda Ketam, Honda Civic. Kereta polis dia, Lamborghini, kereta Porsche, kereta Mercedes. Ha. Dulu, saya ingat dulu, zaman Arkam dulu kan, dia ada keluarkan majalah. Ya. Majalah tu ditunjuk, oh, polis pakai kereta Ferrari. Dia kata, mengarut mana mahu punya kan.
apa ni pakai kereta zaman-zaman tu, zaman kereta polis kita apa dia? Mitsubishi Alfa Romeo, ingat tak tuan-tuan? Ha, Mitsubishi Alfa Romeo masa tu Proto Saga tak ada lagi. Ha, saya ingat lagi, masih ingat lagi. Oh, dia kata, "Oh, Ferrari kereta polis ni." Rupanya ada negara yang hari ini memang kereta polisnya itulah dia. Ya. Menunjukkan betapa kayanya mereka. Yang pada satu masa dulu mereka ini sangat susah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Nak cerita bagi apa? Nak cerita bagi tuan-tuan. Betul Nabi cakap. Ya. Betul Nabi cakap. Kita pun tak boleh nak. Kata, ini hadis ni riwayat Muslim. Hadis sahih. Kita pun tak terfikir. Rupanya akhir zaman ini Nabi dah tengok dah macam mana keadaan dunia ini. Ya, bahkan dalam satu hadis yang akan datang nanti, Nabi cerita banyaknya alat tulis pun. Alat tulis pun Nabi sebut. Betapa detailnya Rasulullah menceritakan tentang akhir zaman. Bukan sampai situ. Bahkan Nabi cerita pasal langsir, Nabi cerita pasal pakaian, Nabi cerita pasal makanan, Nabi cerita ya tentang akhir zaman. Cuma Nabi tak sebut ini apa, ini apa, ini apa. Nabi sebut umumnya. Sebab kalau Nabi sebut makanannya pizza ke apa ke, orang mana dia pun tahu. Ha, tapi nak cerita betapa tepatnya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada hari ini tuan-tuan, negara-negara Arab ini menjadi negara yang kaya raya. Kaya raya. Kuwait antara yang kaya. Kuwait kecil, negara kecil. Dulu pun apa Arab ni semua dulu ni padang pasir je. Kurma, kambing, unta. Itu je. Ya. Ni jumpa minyak ni bukannya bukannya lama sangat pun, kira baru lagi. Ya. Cuba kita tengok mana daripada Iraq bawa ke Kuwait, bawa ke Saudi, bawa ke Yaman, bawa ke Emirat Arab Bersatu. Ini semua tempat, bawa ke Bahrain, ini semua Qatar, itu semua tempat minyak saja tuan-tuan. Ya. Dan mereka ini sebenarnya dulu-dulu ya kerja apa? Saudi tu dulu tuan-tuan. Ya, Saudi ni Arab-Arab Badui ni apa kerjanya? Nyamun. Ha, dia menyamun. Sebab itu Arab dulu dia jalan waktu malam. Jalan waktu malam. Apa panduannya? Bintang. Bintang. Siang menyorok. Pertama panas. Yang kedua takut kena samun. Tapi Arab ni dia pun samun. Dia pun tak bunuh. Dia pun ambil barang je. Orangnya diikat. Lepas itu balik bagi tahu samun pula yang siapa yang samun tu tadi. Sama juga. Begitulah. Itu kerja dulu. Yang buat kerja halalnya, bela kambing. Ya tak? Buat, kata orang tu jual-jual barang. Itulah. Tapi sekarang tengok tuan-tuan, kasih kepada Allah Ta'ala. Ya, kita tengok Mekah sajalah. Ya, menara jam tu tuan-tuan, kasih kepada Allah Ta'ala. Ya, berapa ribu nak duduk dalam tu. Ya, satu malam tu, berapa ratus, berapa ribu pun tak tahulah saya. Ya, tapi orang Melayu ni memang banyak duit tuan-tuan. Orang Melayu kita ni ya, dia nak hotel dekat sekali. Tapi memang betul orang Melayu kita ni bagi jauh memang problem. Problem pada mutawif lah. Pertamanya sesat larat. Hilang entah ke mana-mana. Orang kata bawa kad, ya tak? Dia bawa kad. Lepas tu tinggal mana, entah mana pergi. Orang kata belah sini, dia belah sana. Ya, sampai asar baru jumpa. Keluar pada malam tadi Isyak keluar ya, lepas Isyak tu pukul 12 malam tu tuan-tuan, asar baru balik. Ha, itu ke hotel jauh sikit lah tu. Ya, mudahnya kena cari hotel depan mentu masjid. Bila hotel depan masjid, lambat pula turunnya pergi masjid. Itu panggil orang Melayu kita ni, ustaz tahulah. Ya, bila dah dekat dia buat malas, kadang dia pergi depan hotel jenis mayang gitu. Dekat dataran sebenarnya. Hantu betul dia kata. Bila dah dekat, pergilah juga. Awal boleh masuk ke dalam sikit. Ini orang Melayu kita. Tuan yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak cerita bagi apa dia? Cukup-cukup mewah. Ya, mereka ni cukup-cukup mewah.
Itu kalau kita nak bertamu dengan Arab ni, tuan-tuan, kasih Allah Ta'ala, kosongkan perut betul-betul. Kalau boleh, daripada semalam lagi tak makan. Bila ni dia menghidang, orang tak termakan dia gitu. Kerana apa? Kemewahan mereka. Sebab itu mereka dulu ketika mana, lepas 911 mereka datang. Mereka tak melancong di Amerika. Melancong di Malaysia. Dia pun datang bawa duit banyak. Bila makan sate, marah tuan-tuan. Dia orang marah bila tengok sate macam ini. Apa daging? Hanui macam ini. Ya. Mana dia orang makan daging? Okay. Kecil-kecil macam tu. Ya, nah. Kedekut. Besar-besar. Tebal-tebal. Itu baru cara Arab makan. Ya. Ini udahlah. Sik nipih-nipih saja pula tu. Ya tak? Lepas tu tarik pula panjang-panjang. Ya. Marah. Kamera dah ada tu. Makan sate kuat main kuat. Ya. Lepas tu nak bayar culai. Komplain lah. Dia komplain. Apa bagi daging kecil-kecil. Lepas tu cah mahal lah kata dia. Tak? Tuan-tuan kasih orang. Dah mewah. Kalau dulu baju pun tak ada. Kasut pun tak ada. Ya. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan pada malam ini tuan-tuan nak cerita bagi ini. Yang pertama sekali kenalah susuk tubuh Sayyidina Umar ini. Ya, kita kena tahu betapa hebatnya perjuangan sahabat ini dan insaf kalau boleh kita bercita-cita nak jadi macam mereka. Sayyidina Umar ni pernah pakai, dia pernah berkhutbah di atas mimbar ni dengan baju yang mempunyai 14 tampalan baju dia. Ya, tak ada pakaian tuan-tuan. Sampai baju. Ya. Sayyidina Umar malam dia pergi merayau, dia tengok rakyat dia macam mana. Ya, yang susah, ya, dia melarat, dia pergi bantu. Sayyidina Umar cukup takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Sayyidina Umar Al-Faruqi. Ya. Dan Sayyidina Umar ini tuan-tuan dia minta, ya, dia minta supaya dia ni mati syahid. Ya, dan bila dia tahu yang bunuhnya tu orang, pada orang kata orang tu orang bukan Islam, dia rasa dia tanya, adakah himbun aku tu Arab begitu, bukan kata. Dia rasa lega. Tu Sayyidina Umar. Ya, tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua nak cerita bagi, memang benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa akhir zaman ini memang manusia akan melahirkan tuannya. Ya, tuannya. Sama ada tuan yang hakiki ataupun tuan yang walaupun kata orang tu tapi payah nak jadi kita ni, nak jadi macam hamba kepada mak kita. Ya. Nak memberikan ketaatan kepada mak kita. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, dengan mak ni, sampai ulama kata, kalau mak kita ajak makan, tak boleh tolak. Walaupun dah makan. Makan tu pun. Walaupun sedikit. Sampai macam itu. Tapi kita makan. Tak payahlah mak. Makanlah mak dah masak ni. Apa lauknya mak? Gulai tocu kamu lah yang kamu suka dulu. Tocu mak. Tocu mak. Pada hari itulah membesar dengan tocu lah. Mak dulu boleh lah tocu. Sekarang ni tak makan dah tocu mak. Habis kau makan apa? Sekarang ni kepala jenahak mak buat kari. Bulan-bulan atau kat mak 100 nak makan jenahak. Bila nak dapat ni? Tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, ya, hari ini ramai orang susah dan jadi senang. Ya, yang senang dan jadi susah juga sekarang ni. Tapi pokok pangkalnya, ke mana ke mereka ni? Ya. Adakah mereka mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bertambah iman dan bertambah takwanya, kita bimbang dengan kemewahan dan kekayaan ini menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang tu yang cerita dia mencari hantu. Seorang-seorang dia. Saya kata, apa gila ni? Orang nak mencari Tuhan. Dia sibuk mencari hantu. Apa gila kerja ni? Inilah dia. Orang tak ada katanya kepalanya. Tak mengaji. Inilah dia. Ya. Jadi tuan-tuan kasih malam ta'ala. Wala'iyazubillah. Jauhlah kita di situ. Luah sabah dari kita. Ya. Dan yakinlah kita bahawa benar apa yang Nabi sebut ni. 100% benar. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla
fayattabi'una ahsana. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.